Nama aku Medina. Hidup aku bagaikan tiada arah tuju. Aku jauh. Aku terlalu jauh dari ruangan ketenangan. Kesibukan sebagai seorang pelajar menyebabkan aku terlibat di dalam kancah dada. Namun perbuatanku itu akhirnya terbongkar oleh rakanku sendiri. Aku mula hilang arah kerana ketagihan yang melampau terhadap Syahbu. Mana? Fikiran aku mula kusut dan tak seperti dulu. Saban hari, pandanganku menjadi kabur. Aku bersemurung, gelisah dan cemas. Halusinasi mula menghantui diriku. Sehinggakan aku sanggup melukakan sahabatku Dina sendiri. Dia masuk bilik aku kan? Dia nak ambil diri sendiri. Aku sedih nak ambil barang aku. Barang je. Kenapa kena letak sesuatu? Biar kat aku lah aku nak tak ada bakat. Mana masalah kau kalau apa hal? Pelik tau tak orang letak sesuatu. Biarlah tempat aku yang kau kalut sangat. Kenapa ha? Hei, kau apa? Kau tak tahu masalah aku kan? Aku nak barang aku. Relax. Kau korang dah faham. Kau tak sayang mak ayah kau ke? Kau tak fikir ke? Apa kesan kepada dua orang bila dia orang tahu kau ambil barang ni? Tolonglah, Mel. Dengarlah cakap kita orang. Kita orang boleh tolong kau. Kita orang memang boleh tolong kau. Kita orang bantu kau. Sokong kau. Kau ingat kita orang siapa, Mel? Kami ni kawan kau. Apa pun, bagi tahu lagi orang yang kalau ada masalah. Kita rasa sentiasa ada untuk kau. Kau boleh tolong kau. Kau kena ingat, Min. Ini cian untuk kau. Kau kena tanyakan siapa? Sama-sama kita rapi. Benda ni, tak ratu. Selepas kejadian itu, aku sedar dada bukanlah segala-galanya. Matt? Matt? Eh, korang buat apa kat sini? Korang buat apa ni? Tak ada apa lah, aku kerja. Menangis ke? Mana dah aku nangis? Korang ni duduk dulu. Terima kasih sahabat kerana setia bersamaku jika suka dan lara. Dahlah, Matt. Kita lupakan kisah lama. Kita buka buku baru, okey? Okay. Aku bersyukur ujian dari Tuhan mengajar aku erti kehidupan.